Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku mau bagikan salah satu resep kue tradisional dari daerahku sendiri, yaitu bolu pecak khas Bugis Makassar. Tekstur bolunya sangat lembut, air gula merahnya meresap, dan manisnya juga yang pas. Dan di sini juga aku menggunakan takaran sendok untuk memudahkan teman-teman yang gak punya timbangan di rumah mencoba resep ini. Dan insya Allah anti gagal. Tapi sebelum lanjut ke bahan dan cara membuatnya, jangan lupa subscribe dulu dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Pertama-tama kita sangrai dulu bahan tepungnya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 4 sendok makan munjung. Dan untuk tepung berasnya aku gunakan yang kemasan seperti ini, sebanyak 3 sendok makan munjung. Tepungnya kita campur aja jadi satu, kemudian kita sangrai menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil diaduk-aduk agar tepungnya tidak gosong. Menyangrainya tidak perlu lama, cukup sampai tekstur tepungnya lebih ringan dibanding sebelum disangrai. Kira-kira sekitar 2 menitan disangrai, tekstur tepungnya sudah ringan. Selanjutnya kita matikan api kompor dan sisihkan. Kita tunggu tepungnya sampai benar-benar dingin atau kembali ke suhu ruang. Dan untuk bahan dan takaran lengkapnya ada di description box di bagian judul di bawah video ini ya. Oke, lanjut kita ke tahap berikutnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur. Di sini aku menggunakan telur yang ukuran sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh emulsifer. Di sini aku menggunakan TBM, bisa diganti SP atau Ovalet. Langsung saja kita mixer adonan, gunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, dan berjejak. Nah, ini sudah cukup, adonannya sudah kaku. Selanjutnya kita matikan mixernya dan sisihkan. Masukkan tepung secara bertahap, pastikan ini sudah benar-benar dingin. Dan saat memasukkan tepung ke adonan, sebaiknya kita saring atau kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Dan yang harus diperhatikan juga di sini cara mengaduknya, jangan diaduk asal atau acak-acakan gitu ya, agar hasil bolunya nanti tidak bantat. Kita pakai teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini dan pastikan semua adonan tercampur secara merata. Setelah adonan tercampur merata, ini kita sisihkan dulu, kemudian siapkan loyang. Di sini aku gunakan loyang 18 x 18 cm. Oles minyak tipis-tipis saja ke seluruh permukaan loyang, kemudian kita alasi plastik seperti ini atau bisa juga menggunakan baking paper agar bolunya nanti mudah dikeluarkan. Jika udah, langsung saja kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Setelah adonan masuk semua ke dalam loyang, kemudian kita hentak-hentakkan seperti ini agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan selanjutnya adonan siap dikukus. Di sini aku sudah siapkan kukusan yang sudah siap pakai, sudah mendidih dan beruap banyak. Langsung saja kita masukkan adonan dan kita kukus menggunakan api sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, kita cek kematangan kue bolunya dengan tes tusuk seperti ini. Jika sudah tidak ada yang melengket, artinya sudah matang. Kita langsung angkat dan dinginkan. Dan ini kue bolunya sudah dingin, kemudian kita sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan pisau agar mudah dikeluarkan. Cara mengeluarkannya tinggal dibalik seperti ini. Nah, ini kue bolunya sudah jadi. Selanjutnya aku mau potong-potong dulu bolunya. Dan untuk potongan kuenya sesuaikan aja dengan selera ya. Dan ini aku mau potong dulu sampai selesai. Untuk potongannya usahakan jangan terlalu tipis. Dan bisa dilihat tekstur bolu ini berongga. Tujuannya ini agar kuah gula merahnya nanti mudah meresap. Dan bolunya juga sangat lembut. Setelah selesai dipotong, ini aku lanjut sisihkan dulu, kemudian kita ke step selanjutnya. Dan ini adalah bahan kuah gula merahnya. Sebanyak 500 gram gula merah aren, kemudian 800 ml air matang, dan kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar gula merahnya cepat larut. Jika sudah larut, selanjutnya ini kita saring agar tidak ada ampas atau kotoran dari gula merahnya. Lanjut kita masak air gulanya ini, gunakan api sedang agar tidak menyusut. Kemudian masukkan semua bolu yang sudah kita potong-potong.
Setelah semua bolunya masuk, kemudian kita kecilkan api kompor dan biarkan air gulanya meresap sempurna ke dalam bolunya. Dan ini masaknya sudah cukup, air gulanya juga sudah meresap. Selanjutnya kita matikan api kompor dan angkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah seperti ini dan sisa kuahnya kita siram di atas bolunya. Alhamdulillah ini sudah jadi, kemudian kita tunggu sampai suhunya benar-benar dingin. Setelah dingin ini bisa kita langsung masukkan ke dalam kulkas dan bisa tahan hingga 7 harian. Kemudian sajikan dalam keadaan dingin, ini rasanya lebih enak. Selamat mencoba resepnya di rumah ya, insyaallah anti gagal. Dan semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dulu videonya untuk hari ini, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.